Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 arti mimpi orang yang disukai, memiliki tafsiran menarik. Banyak orang yang mempercayai kehadiran mimpi saat tidur merupakan sebuah pertanda atau firasat bagi kehidupan sang pemimpi. Meski begitu, tak sedikit orang meyakini mimpi hanya sebatas bunga tidur. Namun, ada beberapa orang yang penasaran apa makna di balik mimpi yang dialami saat tidur. Satu di antara mimpi yang bisa bikin penasaran ialah pengalaman tidur tentang orang yang disukai. Mimpi ini bisa menjadi sebuah pertanda baik serta buruk bagi yang mengalaminya. Baik atau buruk pertanda tersebut tergantung dari kejadian yang dimimpikan. Apakah kamu penasaran dengan arti dan makna tersirat di dalam mimpi orang yang disukai? Ada banyak literatur arti mimpi orang yang disukai yang bisa dijadikan rujukan untuk mencari tafsiran pengalaman tidur ini. Berikut ini 10 arti mimpi orang yang disukai yang bisa menjawab penasaranmu, dikutip dari berbagai sumber. 1. Arti mimpi orang yang disukai. Bagi kamu yang pernah mengalami mimpi orang yang disukai, menurut psikologi ini menggambarkan kalau kamu sedang jatuh cinta. 2. Arti mimpi bertemu dengan orang yang disukai secara berulang kali. Apabila kamu mendapati mimpi bertemu dengan orang yang disukai secara berulang kali, ini menandakan kalau dia adalah jodohmu. 3. Arti mimpi mencium orang yang kita sukai. Jika kamu mengalami mimpi mencium orang yang disukai, ini pertanda agar kamu tidak ragu-ragu dalam menjalin hubungan dengannya. 4. Arti mimpi memeluk orang yang kita sukai. Pernahkah kamu mendapati mimpi memeluk orang yang disukai? Mimpi ini merupakan sebuah petunjuk untukmu melangkah lebih maju. Orang yang kamu sukai membuka ruang di hatinya untuk menjalin hubungan denganmu. 5. Arti mimpi berbicara dengan orang yang disuka. Arti mimpi berbicara dengan orang yang disuka adalah pertanda kalau ia ingin menjaga jarak dan tidak membuka hati untuk si pemimpi. 6. Arti mimpi jalan bersama orang yang disuka. Arti mimpi jalan bersama orang yang disuka adalah pertanda dia sudah nyaman berada di dekat si pemimpi. Ini adalah waktu yang tepat bagi si pemimpi untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. 7. Arti mimpi menikah dengan orang yang disuka. Saat kamu bermimpi menikah dengan orang yang disuka, ini merupakan pertanda kalau kamu mengagumi orang tersebut. 8. Arti mimpi orang yang disuka dekat dengan orang lain. Untuk kamu yang pernah mengalami mimpi orang yang disuka dekat dengan orang lain, ini adalah pertanda dia tidak menyukaimu dan ingin menjaga jarak dari kamu. 9. Arti mimpi bertengkar dengan orang yang disukai. Jika kamu pernah bermimpi bertengkar dengan orang yang disukai, ini merefleksikan ada konflik yang belum terselesaikan dengan dia. 10. Arti mimpi orang yang disuka datang ke rumah. Pernahkah kamu bermimpi orang yang disuka datang ke rumah? Mimpi ini merupakan pertanda dia juga mencintai dirimu. Jadi cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Demikian 10 arti mimpi tentang orang yang disukai. Semoga apa yang Anda mimpikan menjadi sebuah pertanda yang baik. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.